Ya, pemirsa, di tengah masa adaptasi kebiasaan baru, sebagian masyarakat di Kabupaten Bandung tengah mengunjungi objek wisata, belum seluruhnya mengindahkan protokol kesehatan. Terlihat dengan masih banyak wisatawan yang tidak mengenakan masker dan tidak menerapkan social distancing. Objek wisata Taman Love yang terletak di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung masih ramai dikunjungi wisatawan Rabu pagi 2 September 2020. Berdasarkan pantauan tim liputan Bandung TV, tampak sebagian besar wisatawan lokal yang datang ke tempat tersebut tidak mengindahkan pentingnya alat perlindungan diri. Bahkan ada wisatawan yang tengah bercengkrama tanpa memperhatikan social distancing. Ketidaksadaran terhadap protokol kesehatan membuat wisatawan lain resah. Wisatawan yang taat terhadap protokol kesehatan takut terpapar COVID-19. Penting sih penggunaan alat perlindungan diri buat wisatawan di tempat wisata sendiri. Kalau menurut saya penting ya, jadi kita bisa jaga diri dari orang lain yang jadi biar apa mengurangi penyebaran virus juga. Jadi seenggaknya kita bisa jaga buat diri kita sendiri dulu. Melihat kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi tempat wisata, pihak pemerintah daerah kedepannya akan menerapkan sanksi tegas. Tapi kalau sudah pelanggaran di masa sekarang, itu sudah dibentuk tim penegak disiplin yang terdiri dari perangkat daerah, Satpol PP, TNI, dan polisi yang tentu dalam prakteknya nanti bertugas untuk mengingatkan masyarakat agar berdisiplin dalam protokol kesehatan. Menanggapi penegakan disiplin protokol kesehatan, pelaku usaha menyambut baik tindakan yang dilakukan pemerintah setempat agar dapat mencegah penularan COVID-19. Kita sebisa mungkin memberitahu kepada pengunjung untuk selalu menjaga jarak, terus menjaga dari kerumunan, cuma begitulah. Kalau setiap pengunjung kan masih agak susah untuk menyadari pentingnya physical distancing itu sendiri, Pak. Meski penerapan protokol kesehatan telah dilakukan oleh pengelola tempat wisata, sebagian pengunjung di tempat wisata Taman Love masih tidak mengindahkan pentingnya alat perlindungan diri. Pihak pengelola berharap setiap wisatawan yang akan berwisata di kawasan Kabupaten Bandung agar menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Rezitia Prasaja, Bandung TV.